Baju lebaran Bang Atta, tema baju lebaran sama enggak? Tema baju lebaran samaan. Lagi dibikin enggak tahu baju temanya apa tapi bikin baju lebaran. Gimana sih rasanya lebaran pertama Amina udah besar gitu kan? Seru banget lah bisa lebaran nanti sama Amina, sama istri. Apalagi nanti di kampungnya mertua gitu ya, yang banyak padi, banyak sawah gitu. Seru juga gitu ngerasain bener-bener. Karena kan kita udah 5-6 tahun ya, di 3-4 tahun terakhir kan pandemi. Terus sebelum-sebelumnya juga kalau dari keluarga bapak ibu tuh kan semuanya di Jakarta gitu. Kenapa lebaran sama Gen Halil Lebar gak sih kak? Aku tuh hanya mudik kalau diajak sama bapak ibuku. Jadi kan sekarang bapak ibuku ada banyak nih, ada bapak ibu yang dari aku, bapak ibu yang dari Aurel gitu. Jadi kalau diajak sama bapak ibu yang bapak ibuku baru aku. Ada rencana sama Gen Halilintar, keluarga Gen Halilintar enggak? Keluarga Gen akan datang enggak lebaran ini? Nah, kalau itu aku enggak bisa jawab juga tuh nanti. Kayaknya sih enggak tahu ya, belum. Suka surprise juga kan, kadang tiba-tiba ada di Indonesia, kadang habis itu bisa lagi ada undangan, banyak undangan sih katanya kemarin kata timnya. Ramadan sekarang ibadahnya bagaimana? Terakhir ya, Pak, terakhir ya. Belum bisa kasih jawaban karena kan kita sih enggak pernah yang gitu-gitu ya, enggak pernah promo-promoin yang robot-robot gitu, enggak pernah gitu. Kemungkinan juga kan kita ini doang apa kayak misalnya dibayar kayak ada acara manggung apa produknya produk susu gitu kan. Ya kita enggak tahu kan dari produk susu ini ternyata apanya apa kita kan nggak tahu gitu ya, nggak seret-seret namanya Bang. Tapi bicara masih Bang, kalau seret-seret tiap ada robot trading seret-seret nih Bang Atta. Ya nggak tahu ya, karena mungkin kan banyak ya, kalau ada acara kan semua diundang, dari penyanyi, youtuber, influencer, promoin susu misalnya, ini susu promoin susu, jadi kita diundang ya, kita sebagai ini profesional diundang gitu kan. Kita nggak mungkin nanya ini dari mana kan. Misalnya kayak sekarang ini saya diundang sama Betadine ya, saya nggak mungkin nanya ini dari mana duitnya atau apa, ya saya diundang sebagai brand ambassador ke ataupun sebagai influencer kah diundang nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.